pesantren ini, misalnya di sini nih, Pak Bedot. Terus dia kemana? Ya, tahu, orang dua hari. Gak tahu dah. Mas, dari siapa? Mas, tahu nggak orang tua yang sering pakai itu? Ikat kepala. Oh, ikat kepala yang pakai baju lurik? Betul. Tadi ada di sini, tapi sekarang udah naik muat metal mini. Caranya kemana? Ke sana apa ke sana? Oh, ke sana. Tadi dia kesini berhenti. Dia naik metro ke sana. Waduh. Nah, terus kita kemana ini? Gak tahu dah. Tunggu aja masih sini, nanti juga balik. Balik gimana? Ya balik lagi kemari, Mas. Soalnya semalam sama kemarin dia tidur di sini. Ya kalau alamat saudaranya belum ketemu, dia pasti dia balik lagi kemari, Mas. Nah, sekarang lu tunggu di sini ya. Gua mau ngapel ke rumah si Ambar. Eh, enak aja mau ngapel. Gak bisa. Kita cari aja. Ayo, jalan. Nyari kemana? Ya, anda tahu orang kamu yang salah. Pokoknya jalan, ayo. Nah, lu bikin gua susah aja. Ayo, pokoknya jalan. Waduh! Belum ketemu malah beli kaset di piye. Bresek amat sih, bentaran doang beli kaset. Kaset topo. Kasetnya si Ambar volume ketiga. Udah lu tungguin motor sini ya. Apa? Tungguin motor. Tungguin motor. Lah kok ngiwut. Enak. Nanti kamu kabur, aku suruh nunggu motor. Kabur kemana sih, bentaran doang beli kaset. Lu jagain motor. Enggak bisa. Lah kok enak. Hah? Situ yang bikin perkara kok. Sekarang aku suruh nungguin montor. Ngasih kerjaan kok seenaknya dewe. Lah aku kan capek pulang dari Jawa. Kan tahu kamu. Sekarang ngasih kerjaan suruh nunggu montor lagi. Lah kok enak weh. Enak eh. Ora sudi. Lagian bekas mertua aja pakai dicariin. Cari aja mertua baru. Bucao ledra-ledri nek ngomong. Asal mencotot. Mencotot apaan itu? Codot. Ya kamu itu. Ya persis codot. Sudah. Lu tunggu di sini aja. Aku pergi bentaran. Lah kok enak? Kok enak kowe to, Le? Udah ah. Oh, cahidan. Gak mau berani tanggung jawab. Eh, Pak Bedot gimana nyarinya? Aku suruh nunggu motor lagi.